Berakhirnya kegiatan Jambore Guru Sekalimantan Tengah tahun 2020 ditandai dengan penyalaan api unggun. Kegiatan digelar di Bumi Perkemahan Palangka Kambariat Tua Pahu pada hari Jumat 6 Maret 2020. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Mofit Saptono, yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran, menyalakan api unggun sekaligus menutup secara resmi acara Jambore. Kegiatan api unggun berlangsung hikmat namun juga meriah, dikarenakan semua peserta turut aktif dan antusias meramaikan acara dengan menyalurkan minat dan bakatnya, diiringi nyalanya api unggun. Gubernur Sugianto Sabran berpesan kepada para kepala sekolah dan guru agar tetap semangat dalam memberikan ilmu di dunia pendidikan, serta dapat melaksanakan tugas dalam konsep merdeka belajar, dan jadikan Jambore Guru ini bukan hanya seremonial belaka, namun jadikan momentum menempa kedisiplinan, merawat keberagaman, dan memperluas cakrawala berpikir. Asep dan Agung, MMCTP melaporkan. Tabe.